Hey guys, before this video starts, I just wanted to say that now we're doing English subtitles. So if you guys are speaking English or you guys want to learn English, feel free to click on the subtitles and watch my videos in English. Yo guys, kembali lagi di TVB, and as you can see, kita kembali di World of Tanks Blitz, di mana hari ini gua akan bermain Burning Games ya guys. Jadi ini adalah mode ekstra, yaitu obviously kalian tahu ini bukan mode yang baru ya, tapi Burning Games ini adalah mode di mana setiap beberapa detik HP kalian akan menurun dengan sendirinya ya guys. Jadi kita lihat tanks lose HP by staying in the battle. Jadi kalau kita nge-shoot musuh, HP kita balik, dan vice versa, musuh nge-shoot kita, HP mereka balik guys. Jadi sangat interesting. Tapi kenapa gue bermain mode ini guys? Gue bermain mode ini karena kita melihat bahwa membuat tank kita itu lebih bagus guys. Jadi dari awal game kita bisa mendapatkan 10% damage per shot, 10% rolling speed ya guys, dan 10% engine power. Jadi ini dari awal tank kita lebih bagus. Dan setelah itu kalau kalian mati, kalian bisa dikasih respawn satu kali guys. Dimana kita respawn, kita bisa mendapatkan wow, plus 43% damage per shot ya guys. Jadi beberapa kali gua kena one shot sama KV2 karena dependent HE, dan you know, 1100 damage easy game for him ya. Buat musuhnya gua kena 1000 damage. Tapi ini juga work untuk gua sendiri. Dan itu sangat penting untuk game yang akan gua tujukan. Tapi sebelum itu, gua mau ngasih tau kalian bahwa karena statistik kita tuh nggak di track saat burning games ya. Kita lihat di sini, gue tadi seharian main ARL, dan kita lihat ARL gue baru 14 game, damage-nya low ya. Karena gue main stocknya tuh parah. Tapi karena burning games, gue bisa grinding tank ini. Dan kita lihat upgrades gue udah selesai ya guys. Gue nggak akan pakai gun ini, gunnya nggak begitu bagus gue rasa. Lebih baik gue pakai gun yang ini deh. DPM-nya lebih tinggi ya, dan you know, semuanya lebih tinggi kecuali damage-nya. So, you know, gue suka gun yang kecil. Dan ini gun yang top ini, nanti MM ini dipakai sama M445 di sini ya. Jadi nanti M445 gue bisa cuman research turret-nya, bisa langsung dapat top gun. Tapi guys, kita lihat grinding gue hari ini. Wow. Wow guys. Dimana hari ini gue gak pake ini ya, gak pake premium account ya. Kita lihat premium account gue 0 days. Tapi kita lihat di sini, win. Jadi itu berapa tuh? 3, 6, 9, 10 game ya. Kita win streak, terus gua kelar main. Tapi kita lihat di sini, banyak banget HXP yang bisa kita dapat. Karena kita melihat 2500, 1900 itu nggak pakai akun premi. Dan itulah karena setiap game yang kita lakukan, karena kita bisa hidup dua kali guys, dan musuh hidup dua kali, kita lihat bahwa kita bisa melakukan damage yang banyak sampai ribuan, like 4000 easy, dan juga mendapatkan kill yang banyak, dan itu membuat free XP kita naik, normal XP kita naik, base experience kita naik drastis ya guys, 1600. Dan akhirnya karena gua ada booster, booster yang 60% itu gua bisa mendapatkan 2500 guys. Cuman memakai booster yang ini ya, yang mana sih, yang di atasnya common, yang hijau ini, yang biru ini, yang 60% sampai habis gue tadi mainnya. Jadi ya, menggunakan booster yang 60% gue bisa mendapatkan sekitar 2000 ini ya, sekitar 2000 experience per game. Kita lihat 2000 gitu, dan sepertinya akan sangat cepat untuk gue bisa grinding sampai AMX M4. Gue cuma perlu 17.000 lagi, harusnya besok bisa. Dan ini adalah boost yang gue perlukan untuk nge-grind tank ini. Tank yang jujur aja gue kurang suka sebenarnya. Tapi let's see apa yang terjadi saat kita bermain tank ini di Burning Games ya guys. Gue udah ngomong banyak banget nih, pasti kalian udah nggak sabar untuk menonton gamenya. Jadi di sini kita lihat, kita bermain ARL 44 di Burning Games. Kita lihat setiap kali ini go down, HP kita akan meminus 5%, dan di supremasi kalau kita nge-cap base-nya akan minus 5 menjadi minus 4 gitu ya guys. Jadi negatifnya akan menurun. Tapi kita lihat di sini, kita top tier ARL 44, dan musuh ada KV2 SU100Y. Oh no, itu dua tank yang sangat kuat ya guys. Dan kita lihat di sini,
Kita juga bisa shoot teammate kita untuk nge-heal. Gue kan nggak akan melakukan itu. Soalnya kalau gue nge-heal, gue merasa seperti aktor dari aktor. Seperti karakter dari Redo of Healer ya guys. So, kita lihat di sini. Saat ini nge-tick, negatif 5, boom, tuh HP kita langsung minus. Dan kita lihat di sini, kita crossing. Dan oke, ada stuck crossing. Wah, agresif ya, coba gue kejar. Tapi, oh no. KB2-200Y. Dan, ouch, gue mati di dalam like 30 detik guys. Tapi ini bisa dibilang ya, walaupun pas gua main ini gua nggak ada niatan seperti itu untuk mati awal gitu, tapi apakah bisa dibilang ini seperti secret strategy guys? Karena kita lihat di sini, kita respawn, kita move sangat cepat, kita reloadnya 4,8 detik, damage kita naik dari 225 bisa sampai nge-shoot like sampai 300-an ya guys. Jadi kita melihat di sini impact yang kita berikan saat kita udah mati, kita literally membuat yang kita lebih baik. As you can see, gue kurang fokus pas main ini, tapi walaupun gue juga kurang fokus di game ini, kita melihat kita bisa melakukan impact yang tinggi ya di sini. Coba kita nyari shot ke Skoda, sepertinya tidak bisa. Oke, daripada buang-buang waktu, ayolah kita push ke fight. Ada KB2 dan SU-100 di sana. Kita lihat, boom, satu shot 300 ya. Dan kita bisa nge-heal damage kita saat kita nge-shoot KB1. Waduh, langsung half-half dia guys, 315. Apakah kita bisa cari kill? Nggak bisa, ada KB2, kita shoot. Dan kita lihat, 3 shot, udah 1000 damage. Dan kita bakar SU-100, that's good. Kita revenge, ada T-345. Dan di sini seharusnya gue mendapatkan kill, dan mencari kill. Itu ada KB1, tuh harusnya gue kill dari tadi. Tapi kita lihat di sini, kita membiarkan dia hidup sampai sekarang. Kenapa sangat penting untuk kill musuh? Karena musuh bisa respawn. Jadi kita harus dengan cepat nge-kill musuh. Kita lihat musuh ada health, ada tank 12 ya, 11 sekarang setelah gue kill KB2. Tapi itu KB2 dan tadi SU-100Y itu akan respawn. Jadi kita nggak mau membiarkan orang respawn. Oh, shot gue hilang tadi. Buat kita lihat SU-100Y, kita bisa shoot di sini. Soalnya itu tank yang gampang di shoot dan juga sangat penting untuk di kill ya. Yuk kita cari kill lah, 81 kan, 81 kita bisa kill di sini kalau kita bisa tepat shot. Tapi dia di heal 335, waktu yang sangat tepat. Jadi pas kita shoot dia nggak bisa di kill. Tapi kita lihat di sini cepat banget aiming kita bagus, cuma 3100 damage guys. Kita lihat kita push di 345 dan sekarang kita mencari kill musuh 345, bisa kita kill nggak ya? Oh nggak bisa, terlambat cek doang. Kita mesti lihat apa, kita lihat cepat banget jadi kayak ya real guys, game biasa nggak kayak gini ya. Kita lihat KB2 kita bisa bully, KB2 nya nggak kill Wolverine. Dan kita lihat KB1 kita mau mendingkan tank yang lebih low HP. Dan di sini kita mencari kill dan kita mendapatkan damage ke 3470 guys. Karena kita lihat KB2 sekarang tidak, dan ini 3 tank musuh udah nggak ada ya, dan KB2 udah mati kedua kalinya, jadi dia nggak akan respawn lagi. Jadi itulah yang penting di game ini adalah jangan membiarkan musuh kalian respawn. Setelah musuh dimati, musuh itu udah di 2, kalian harus cepat-cepat cari killnya guys, karena tank mereka itu jauh lebih baik daripada tank mereka di awal. Jadi musuh sangat berbahaya, jadi kita harus cepat-cepat kill. Dan jadi kita dapat mendapatkan 4901 damage ya guys. Dan sekali gua kena amorek, jadi mungkin kalau gua nggak kena amorek bisa lebih tinggi lagi sih ya damage-nya. Tapi you know, setelah gua mati di 30 detik pertama dari game, gua rasa wow, 5200 damage itu sangat bagus guys. Kita menggunakan tank kita yang kena upgrade gara-gara kita mati di awal untuk bisa melakukan banyak banget damage, 5500 damage di tier 6. Game yang sangat interesting, gua rasa mungkin bisa jadi consideration ya, dimana apakah gua mau mati awal untuk bisa menempatkan tank yang bagus, karena kita lihat di sini 5500 damage guys, jauh di atas semua pemain lain di game. Dan ya, game mode yang sangat seru. Usually gua nggak pakai game mode ini buat nge-grind tank, tapi gua rasa burning game salah satu game mode yang paling masuk akal ke gua. Nggak kayak yang satunya itu yang apa, Mad Games itu, gue nggak suka sama Gravity, gue kurang suka juga. Tapi ini Burning Games gue agak suka guys. So hopefully kalian enjoy video ini. Kalau kalian belum, jangan lupa di like dulu videonya dan juga subscribe channel guys. Kalau kalian nonton pakai subtitle English, hopefully you guys enjoy it as well. And maybe if you guys are learning English, you can you've learned something from this video. You can learn something, right? So yeah, thank you for watching, and I will see you later.